kepada kamera putih. Hormat. Minta doa cuy, udah disamber pak. Tersirok, goreng-goreng, masak-masak, tumis-tumis. Nah, sampai di sini ada udah yang tahu. Ayo, ada udah yang tahu. Ah, itu lagi cuy, ada udah yang tahu. Semar pak.
cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam Fisik Game Indonesia. Mantap, mantap, mantap jiwa dan raga. Nah, jadi saya sebenarnya masih ini cuy. Masih ingusan, enggak tahu kenapa kalau orang misalnya kalau orang kena hujan itu biasa ingusan, tapi kalau saya kena atau terpapar cahaya matahari terlalu lama atau panas, maksudnya hawanya panas, itu pasti saya ingusan cuy, enggak tahu kenapa. Terbalik dia. Mungkin itu karena kegantengan saya atau karena ketampanan saya yang sudah terlalu mainstream di mana Pak ini? Di hutan. Hah. Oke. Jadi capek. Di video kali ini saya mencoba peruntungan lagi mancing. Ini namanya daerah apa ya? Kita kasih nama sajalah dia daerah Namex. Tepatnya si Paman Piccolo. Nah, kita kasih saja ini daerah Namex namanya cuy, Namex, daerah Namex. Di sini kebetulan ada airnya menggenang. Mudah-mudahan di sini ikannya mau makan, karena kalau saya lihat ini, saya lihat pergerakan air di sini kayaknya banyak ikan ya. Dan mudah-mudahan dapat banyak hari ini. Umpannya adalah cacing, dia ada di dalam kantong plastik. Dan kita pakai teknik pancing dengan teknik elektro atau teknik lampu. Oke cuy, lanjutlah. Kita nggak usah lama-lama, kita langsung try aja, kita langsung mancing lah. Oh iya lupa, sekarang bulan Agustus dan saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Indonesia maju. Oke lah, lanjut cuy. Amazing. Panas banget pak. Pada saham merah putih format gerak juga gerak cuy. Jadi kita bakalan langsung nyobain ini, umpannya cacing hitam lagi cuy. Kita cobalah, karena kemarin-kemarin kita selalu berburu ikan mas dan gak dapat, mending kita nyari-nyari ikan nila aja sih cuy. Biar lebih mantap dia. Bismillah. Kurang dalam nih kayaknya, kita cek dulu lah. Oke. Bismillah. Oke, Allah Akbar. Strike ini cuy. Bismillah. Allah Akbar. Dapat. Dapat. Iya. Akhirnya. Sudah sekian lama boncos cuy.
Nah, dapat nila. Amazing. Hihi. Oke. Lanjut lagi. Mantep nih. Makan kita. Oke. Lanjut. Pada mukul di sana. Cuy, ngomong-ngomong saya mau ini cuy, mau menjelajah dulu cuy. Kita nyari-nyari spot yang mungkin di sini potensial ikan. Saya mau turun agak ke bawah, kita cari tempat lah buat kita mancing cuy. Karena di sini, aduh gimana ya, nggak ini cuy, kayaknya malas makan dia. Kita mau turun ke bawah lah, oke? Ya, lanjut. Cuy, ngomong-ngomong saya nemuin tempat di sini cuy. Ayolah kita coba di sini aja nih. Kebetulan di sini banyak sanggahan kayu, jadi kayaknya di sini orang udah mancing di sini cuy. Kali aja di sini banyak ikan cuy. Oke. Yuk, kita coba langsung cuy. Jadi kalau misalnya hari ini kita nggak dapat tambahan ikan selain yang satu tadi, lumayan lah. Kalau nggak ada tambahannya, kita nggak masak ikan cuy. Kebetulan saya bawa ini, bawa persediaan buat makan besar hari ini, makan enak. Nah itu antisipasi kalau misalnya saya nggak dapat ikan, makanya saya bawa bahan makanan yang sekoper cuy. Saya bawa mah bahan makanan, wih luar biasa. Doakan teman-teman, semoga ini disambar. Baru juga minta doa cuy, udah disambar pak. Iya. Ayo. Nah. Iya. 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 Oh. Ayo. Ayo. Iya. Kan kecil ternyata cuy. Baru juga itu kan habis cuy cacingnya. Baru juga minta doa cuy, langsung belum minta baru baru bilang doakan, udah disamber pak, luar biasa. Sekarang itu udah sore, udah hampir jam 4. Ini kalau kita masak ini kepepet lagi cuy.
Kan di sini banyak yang lompat-lompat. Cuy, mau ngomong sekarang ini saya sudah lapar, cuy. Makan dulu lah. Ayolah kita masak dulu. Kalau udah makan, terus masih ada waktu, kita coba-coba mancing sebentar lagi. Tapi kalau udah mepet, nggak ada waktu lagi, maksudnya udah mau masuk waktu maghrib, udahlah, kita balik aja lah. Heh, cuy, kok lihat ketampananku sekarang, cuy. Ih, udah nggak ada brewok. Yang kemarin yang bilang mirip Pepi itu mana, cuy? Sekarang saya sudah tidak mirip Pepi lagi. Saya sekarang mirip Aliando. Hei, kau Aliando, kau di mana? Saya ada di sungai. Oke lah, langsung lah kita masak dulu lah. Lapar saya. Hei, kok cacing tinggal? Aduh, air pun lanjut. Hei. Nah, sekarang saya kita. Sekarang udah nyampe di ini, di tenda. Jadi oke lah, kita mau masak dulu lah. Di sini saya bawa ini, cuy. Nah, kita masak lagi, cuy. Ini namanya andemi, cuy. Udah. Eh, ayo andemi sak. Nah, kebetulan tadi ada teman yang lewat, ini dia. Kita mau masak ini, cuy. Kira-kira ini saya mau masak apa, cuy? Nantikan saja, cuy. Oke lah, kita prepping lah buat masak. Lapar ini. Jadi rencananya hari ini saya bakalan masak apa? Iya, waktunya kita menyanyi, cuy. Sudah lama banget ini kita tidak pernah lagi menyanyi. Oke, semuanya satukan suara kalian. 1, 2, 3. Goreng-goreng masak tumis-tumis di sungai. Yehi. Oke, sekali lagi. Goreng-goreng masak tumis-tumis di sungai. Oke. Persirok. Goreng-goreng masak tumis-tumis di sungai. Persi apa lagi? Udahlah, itu aja lah. Jangan persi lah. Kita ini mau masak, cuy. Ngomong-ngomong, saya udah lama ini nggak pernah masak ini lagi, cuy. Padahal ini salah satu masakan andalan saya, cuy. Ini saya suka banget ini, cuy. Oke, mungkin ada teman-teman yang baru gabung di sini di channel ini. Mungkin teman-teman bertanya kok bajunya itu mulu. Nah, silakan kalian cek. Mana sih? Nah, cek yang inilah. Cek nih videonya. Kenapa saya pakai baju ini terus? Coba kalian cek supaya kalian tahu dan tidak bertanya lagi. Amazing. Malahan ada yang ngomong katanya jijik karena bajunya itu mulu. Wah, buset dah. Jijik. Wah. Amazing. Ini kita masak dulu minyak, ntar kita eksekusi lagi, cuy. Nah, sekarang minyak udah masak ini. Kita buang airnya, cuy. Nah, kira-kira ini udah ada yang tahu nggak ini saya mau masak apa, cuy? Iya. Clue yang kedua, mungkin kalau kalian udah lihat bahan yang kedua, mungkin kalian udah tahu, cuy. Ini saya mau bikin apa, cuy? Clue yang kedua adalah eng. Clue yang kedua adalah bahannya adalah eng. Nih, udah tahu belum? Ini telurnya ada dua, yang punya ada di sini. Udah tahu? Saya mau bikin apa? Oke, lanjutlah. Sampai di sini ada udah yang tahu. Saya mau bikin apa? Ternyata kita akan membuat. Nah, ini apa, cuy? Tahu? Udah tahu? Sudah terbayang?
atau mungkin sudah tebak-tebakan? Kalau kalian nggak tahu, waduh, parah cuy. Kalau kalian nggak tahu ini saya mau bikin apa cuy, parah banget cuy. Kalau kalian nggak tahu cuy. Kau jangan turun. Aduh. Nah, ayo, ada yang udah tahu saya mau bikin apa hari ini? Iya, ada yang udah tahu? Ada yang sudah tahu? Belum. Aduh. Nah, sampai di sini ada udah yang tahu? Ada udah yang tahu? Udah ada yang tahu? Saya mau bikin apa hari ini? Iya. Ayo, tebak apa coba? Ayo. Ayo ditebak. Ditebaklah saja kawan. Ini udah lama banget ini saya enggak buat menu ini cuy. Padahal ini menu andalannya si vlogger Mas Pul ini. Nah, sampai di sini ada udah yang tahu? Ada udah yang tahu? Tunggu, ada udah yang tahu? Udah ada yang tahu? Nah, kira-kira ini saya mau bikin apa cuy? Ayo. Ayo ditebak cuy. Iya. Goreng-gorengnya masak-masak tumis-tumis di sungai. Iya. Ayo, ada udah yang tahu? Itu lagi cuy, ada udah yang tahu? Udah ada yang tahu? Nah, ayo, ayo dijawab. Nah, sampai di sini ada udah yang tahu? Kok itu mulu cuy? Ada udah yang tahu? Udah ada yang tahu enggak? Nih, saya mau bikin apa ini sih? Oh, kayaknya telurnya kurang ini. Udahlah, satu aja lah telurnya. Soalnya kalau kebanyakan telur biasanya enggak enak tuh. Nah. Ada udah yang tahu? Wah. Udah. Udah ada yang tahu enggak? Ini ya, saya mau bikin apa ini sih? Aduh. Ada udah yang tahu mulu sih dari tadi, ada udah yang tahu, ada udah yang tahu. Nah. Kira-kira sampai di sini ada udah yang tahu? Udah ada yang tahu. Aduh. Oke lah. Ini kita goreng. Udah tahu kan? Ada udah yang tahu? Ada udah yang tahu? Udah ada yang tahu? Lanjut lah. Oke cuy, minyaknya udah panas nih. Ada udah yang tahu? Udah ada yang tahu. Kita masukin cuy. Pasti teman-teman udah tahu kan ini saya mau bikin apa ya. Pasti udah tahu kan. Hihi, pasti udah tembak nih. Oke. Nah. Sekarang minyak udah masak atau martabak minyak udah masak tapi gosong, Pak. Noh. Gara-gara ini cuy ada udah yang tahu meskipun gosong nih. Nah, oh, tengok ini cuy, wow, kita tetap makan hari ini, amazing. Oke, lanjutlah kita icip-icip. Jangan ditiup lah, katanya berdosa. Enggak, ini bukan cara nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Panas banget, Pak. Enak. Wah. Lupa, kayak buah nasi ternyata. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Tekstur rasanya mirip mie goreng, tetapi ketika sudah masuk ke dalam tenggorokan kayak telur dadar. Kok bisa ya? Lain lagi rasanya. Dia kayak kan rasa nasi dia. Pusing saya review makanan ini. Aneh dia, tapi enak. Ini krik-krik ini. Mau lanjut makan dulu sih. Mantap.
Nah, udah jam 5 pas, jam 5 sore. Jadi kayaknya kita udah gak bisa mancing lagi. Jadi sampai sini dulu lah. Fishing Camp Indonesia untuk hari ini, dan tetap semangat supaya kita tetap bisa fishing dan camp lagi dan makan lagi, masak lagi. Oke? Indonesia merdeka. Oke, cuy. Saya mau lanjut makan dulu. Hari ini kita cuma dapat satu. Nanti ini ikannya kita rilis, cuy. Karena cuma dapat satu lah. Gak bisa dimasak. Dimasak juga apa ya? Kita menggantung istilahnya, cuy. Maksudnya kita masih mau nambah tapi udah habis. Oke lah. Salam Fishing Camp Indonesia. Mantap jiwa dan raga. Merdeka Indonesiaku. Lanjutlah.